monyet kah atau apa? Kelihatannya monyet tadi ya. Iya kok bang. Iya ini. Gue pun mungkin ngeri. Ahmad. Jor. Dia pasti tahu bahasa kita mas. Iya mau sih yo. Mohon maaf. Apa kamu mau? Mau nanjak apa? Saya mau bertanya pada dirimu. Kau bersembunyi di bawah daun ini itu apa? Nah. Hah? Aduh, tuh apa feeling saya tuh kan bahasanya aneh kan? Oh. Kamu tak usah berpura-pura. Nah, iya, Bu. Saya tahu kau golongan jin bisa menirukan bahasa apa saja. Nah, gak usah kamu mempermainkan kami. Saya tahu bahasa jin itu pandai bertasyakul, apalagi memanipulasi bahasa. Iya, Bu, benar, Bu. Saya ingin bertanya. Kalau sedang bersembunyi di sini, tujuanmu apa? Saya bertanya baik-baik. Wis tremor aja kiri. Abdi cangcung-cangcung itu, bang, pakai bahasa cuma-cuma. Kamu yang menghasut manusia-manusia untuk berbuat jin di sini. Saya sedang. Bisa itu saya sedang tidur. Sedang tidur. Tapi saya rasa kau tidak sedang tidur. Soalnya dari energimu saja ini membesar kemudian mengecil, tidak stabil. Kau pasti ada sesuatu yang kau sembunyikan. Dia berarti melakukan kegiatan gitu ya? Saya sedang bernapas. Iya saya. Nafasnya. Tapi kenapa kamu bersembunyi di daun ini? Bekas mungkin bekas ada orang bersinar di sini. Karena saya mendapatkan informasi tempat ini suka untuk bersinar. Oh, ya terserah saya. Mau istirahat di mana, mau tidur di mana. Yang penting saya merasa nyaman. Tunggu dulu. Menurut jenengan, pangeran di sini namanya pangeran siapa? Tidak ada. Nah, terus kan ada panglimanya. Kan kemarin saya bertemu panglima di sini. Panglimanya namanya siapa? Saya sendiri. Maksudnya jenengan? Sedang tidur kok bangunkan. Jenengan panglimanya, Wak? Lah, ya sekarang saya tidak tidur. Oh, karena kamu yang bangunkan. Ya iya, tahu itu tahu. Sebenarnya sudah diinjak oleh dirimu. Oh, tapi saya diam. Kenapa diam? Kau ya, sedang tidur. Kau diinjak oleh kami, kau merasa? Ya, saya merasa. Bukankah kamu katanya sudah tidur di alammu sendiri? Nah, jangan usah kamu berbohong seperti itu. Enggak, jenengan punya KTP, apa namanya? Punya identitas enggak di tempat iya. Ini? Nama. Apa? Darah. Ini kamu jangan-jangan kamu ini dari pasukan sana yang menyerang kerajaan sini, Mas Jan. Iya, buktinya kok nggak tahu nama pangerannya ya. Kamu di sini yang menghasut kan? Sudah saya jelaskan, saya sedang tidur, saya capek. Jangan berbohong. Bahkan saya diinjak, saya diam. Kalau kamu makhluk sini, benar-benar makhluk sini, kamu pasti tahu pangeran yang menempati wilayah sini. Apalagi panglimanya. Saya sedang tidur di sini. Kalian apa? Kalian mengambiliku, kemembangunanku, itu. Kalian bertanya, di sini ada siapa? Saya sendiri. Ya, tapi yang bikin saya curiga, kenapa kamu bersembunyi di balik daun ini? Yang pertama. Ya terserah saya. Dan yang kedua. Kok nggak tahu nama? Iya, nggak tahu nama pangeran yang menempati wilayah sini. Dan yang ketiga ini, ngapain kamu di tempat ini kalau seandainya kamu tidak menghasut orang untuk berbuat zina? Ya beri alasannya logis. Logis itu masuk akal. Alasannya. Bu. 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 Bu
Kena kok. Kami tidak menyakitimu, kami hanya bertanya saja. Kenapa kamu menyakiti kami? Kunciwan, jempolewan, kunciwan. Kunciwan, nah. Kami tidak ingin menyakiti dirimu. Nah, saya sudah sebutkan, saya sudah. Istrah main-main. Apa? Saya sudah merenung. Iya. Saya sudah. Sebutkan semuanya. Alhamdulillah. Saya tidur di sini itu kenapa? Tapi kalian malah menuduh saja. Kamu loh. Nah, terus kenapa mencekik kami loh? Iya. Kamu bertanya baik-baik. Lepaskan. Aku ya, bayangkan aku ya lah. Kamu yang murid tapi loh, nyeknya kami loh. Saya akan melepaskanmu, yang penting kamu tidur dulu. Itu kamu siap, Wan. Capur, Wan. Aman apa, Wan? Pecah. Aman apa? Apanya yang aman, bah, sakitnya? Kamu dijejek itu. Ini. Itu sepatu ada safety-nya loh. Ih, gimana? Kamu menyakiti, kamu hanya bertanya baik-baik. Kamu menyakiti. Kamu. Sudahlah, kau jujur. Kau pengasih siapa? Manusia siapa? Tujuannya apa? Tujuannya. Itu urusan saya. Urusan kami. Aduh. Kecurigaan saya, kau yang mengasuh manusia-manusia di sini. Ada urusanmu apa? Urusan saya, karena kamu telah mengganggu manusia dari golonganku, itu kami cegah. Yang penting bukan dirimu. Iya, saya tahu. Tapi kan untungnya buat dirimu. Hubungannya dengan saya, karena saudara-saudara saya, jika terlalu banyak disorotkan oleh bangsamu, akan mubah. Terkena imbasnya nanti ujung-ujungnya. Kau pada berbicara, kau kuat. Saya tidak kuat. Senter ini senter loh. Senter ini. Kamu jangan main keras-keras begitu. Kamu bertanya, tujuanmu apa? Tujuan saya agar para manusia sirna dari muka bumi. Loh, ini jawaban gak masuk akal, Mas. Gini loh. Sirna itu kan harusnya menghilang. Lah ini suruh berkembang biak, kita mau banyak ya. Jangan ngawur ini, Man. Kamu malah merusak akhlak manusia. Saya tidak mengalami apa-apa. Saya tidak menghidup dirimu. Sudahlah, tidak perlu seperti ini. Siapa dulu yang mau menyerang? Apa itu? Apa itu? Sudah, puas. Nah, kamu yang bisa menyerang sendiri kayak gitu kok. Saya bingung. Kau dulu yang mau menyerang. Ada dia. Ya kami niat tidak menyerang. Kami hanya ingin bertanya baik-baik, tapi malah dirimu yang menyerang kami. Bayu. Apa lagi? Apa lo? No. Apa? Apa lu? Ayo. Biasanya jika dia menyengokku. Nah. Ayo, ini sudah. Biasanya ngonggok. Kau menyerang. Biasanya ini, saya senggarang ini. Kau menyerang, enggak. Tidak ada kekuatan saja. Kekuatan apa? Jika yang paling kuat boleh ada di sini. Saya tidak punya kekuatan apa-apa. Ayo. Tapi ini dari saat tadi saya ngobrol. Ini sudah. Kau. Tadi kayak gini. Ngobrol sama Mas Probo. Saya ingin bertanya denganmu. Tak usah lah, kau bermain seperti itu. Kau tidak punya kekuatan apa-apa. Ini sudah menjadi urusanku.
urusan dari kerajaanku. Berarti kau datang ke sini, kau ingin menyerang dan kau menyusup. Kau mempengaruhi manusia. Siapa yang lemah? Mereka akan kami injak-injak. Di sini siapa yang kuat, itu adalah penguasa. Ya, mungkin itu hanya di kalangan hewan. Karena hukum rimba itu berlaku oleh hewan. Tetapi bangsa jin dan bangsa manusia itu mempunyai sama ajaran masing-masing. Sama. Jika ingin memperluas kekuasaan, maka beranilah bertarung. Itu semboyan dari golongan kami. Yang terpenting saya ingatkan dirimu untuk jangan pernah mengganggu manusia lagi, apalagi untuk menghasut. Apa dia bilang? Kamu berbicara apa? Dia sudah berbicara. Itu diwakilkan Mas Popo. Saya lagi duduk ini nyantai. Alah, biasanya jika dia menyenggolku, kau akan menyenggol. Dia berbicara, pastinya kau juga akan berbicara. Saya apa? Saya duduk santai di sini lagi duduk ini. Kau tidak melakukan apa-apa. Ya, ya sudah. Baiklah. Salah apa sih, Wang? Kita berhenti saja. Itu ada sebagian kecil. Pemanasan. Oh iya, baik. Eh, Mas. Kalau mau pakai aturan hewan, jadi hewan dulu. Ya. Saya ngomong di kota apa? Sudah lah, seperti itu. Kau tidak mau dia ke kota apa? Benarkah? Benar. Pergi saja. Kenapa? Ya, percuma. Saya bertemu kalian. Tidak ada perlawanan. Woy. Baiklah. Jika seperti ini. Seperti ini saja. Bagaimana? Kau mau mencoba kekuatanmu? Jika nanti dirimu kalah, saya akan bertanya kepadamu dan kamu harus menjawabnya. Bagaimana? Terserah. Anggap saja ini sebagai permainan, bukan pertarungan. Permainan. Setuju? Permainan seperti apa? Ya, permainan. Yang kalah harus jawab pertanyaan lo. Seperti jonjang itu loh. Jujur-jujuran. Mau enggak? True order. Apa sih? Enggak apa-apa ini. Tangan saya kunci nih. Memastikan saja. Bagaimana? Deal itu tandanya. Ya sama saya enggak. Bang. Ya mewakilkan juga ini. Siap. Akan mengeroyokku. Tidak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini tahu jenjang seripit domino? Jenjang apa namanya? Ya, apa? Terlalu besar.